Halo Sobat Eter BPN Kantor Pertanahan Kota Surakarta, kembali lagi Kantahsul Abid hadir untuk Anda. Hari ini hari Rabu tanggal 14 September tahun 2022. Kembali lagi Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta menghadiri undangan dari Pemerintah Kota Surakarta untuk mendampingi Wakil Wali Kota Surakarta dalam rangka penyerahan beberapa sertifikat Proda di beberapa kelurahan di lingkungan Kota Surakarta. Adapun sertifikat yang akan diserahkan diantaranya berada di Kelurahan Mojo, Kelurahan Jasuran, Kelurahan Pucang Sawit, serta Kelurahan Jepres. Seperti apa liputannya? Simak terus Kantahsul Abid hari bersama saya Anton Sulistyo dan juru kamera Gubilang Adi Tom. Sobat Eter BPN, saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Wali Kota Kota Surakarta, Bapak Teguh Prakoso. Kita akan menyapa beliau untuk menanyakan aktivitas beliau pada kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi Pak Teguh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik, sehat. Sehat Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyapa masyarakat Kelurahan Mojo. Dan kami beraktivitas dengan Bu Tesa selaku Ketua BPN untuk melanjutkan penyerahan sertifikat hak milik untuk tanah atau bangunan yang sudah menjadi programnya pemerintah Kota Surakarta. Di sini jumlahnya sebetulnya ada 33, tetapi yang baru kita serahkan baru 22. Nah, nanti yang berikutnya sambil menunggu verifikasi dari teman-teman BPN dan Pak Lurah, dan sekaligus nanti kita berlanjut ke Jasuran, kemudian Pucang Sawit dan Kelurahan Jepres. Saya kira itu. Oke. Terima kasih Pak Teguh. Sama-sama. Tetap sehat dan semangat selalu. Oke. Senyum sumringah. Oke. Sobat dari BPN, tidak lupa kita juga akan menyapa Kepala Kantor Pertahanan Surakarta Butin Sanurdiani yang pada kesempatan hari ini mendampingi Wali Kota Surakarta, Wakil Wali Kota Surakarta. Selamat pagi Butin. Pagi Mas Anton. Semangat ini, ya. Semangat sekali. Hari ini mendampingi Pak Teguh. Bagaimana Ibu? Monggo, silakan. Alhamdulillah, ini kali yang ketiga kalau nggak keempat ya Pak Teguh ya, penyerahan sertifikat di Kelurahan Mojo yang merupakan program dari Pemerintah Kota Surakarta. Dalam hal ini adalah bekas hak pakai satu Mojo yang dilepaskan untuk masyarakat sebanyak 569 dan ini kali yang ketiga versinya 33 sertifikat kita serahkan. Dan tadi sudah disampaikan Pak Wakil Wali Kota, setelah ini kita menuju ke Pucang Sawit, Jepres, dan Jayasuran. Gitu ya Pak Wakil ya. Baik Ibu Tensa, terima kasih. Pak Teguh, terima kasih. Dan mari kita lanjutkan aktivitas kita pada hari ini. Demikian dari Sobat Eter BPN, liputan singkat dari Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Saya Anton Sutio, juru kamera Gubilang Adi Tomi, melaporkan untuk Kantahsul Abid hari. Terima kasih dan sampai jumpa.